guys, welcome back to Official Complete Cellular bersama Angie di sini. Kali ini Angie bakal kasih tahu ke kalian semua, khususnya untuk daftar harga terbaru dari produk iPhone di bulan Mei 2021. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel Official Complete Cellular biar kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru lainnya. Guys, yang pertama ada dari iPhone 11, memiliki layar 6,1 inci dan dia sudah menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Untuk kameranya memiliki dual kamera masing-masing sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3110 mAh. Untuk iPhone 11 ini memiliki 3 varian RAM, guys. Di antaranya ada 4/64 GB di harga Rp11.999.000. Untuk RAM 4/128 GB di harga Rp12.499.000 dan untuk RAM 4/256 GB di harga Rp14.999.000. Oke guys, next kita punya iPhone 12. Untuk iPhone 12 ini memiliki layar 6,1 inci dan dia sudah menggunakan chipset Apple A14 Bionic. Untuk kameranya juga memiliki dual kamera masing-masing sebesar 12 megapiksel dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 2815 mAh. Untuk iPhone 12 ini dia memiliki 2 varian RAM, guys. Di antaranya ada 4/64 GB di harga Rp14.799.000 dan untuk RAM 4/128 GB di harga Rp16.299.000. Oke guys, yang terakhir ada dari iPhone 11. Untuk iPhone 11 ini memiliki layar 6,1 inci dan dia juga sudah menggunakan chipset Apple A12 Bionic. Untuk kameranya dia single kamera, ya ini 12 megapiksel dan untuk baterainya berkapasitas 2942 mAh. Untuk iPhone XR dia memiliki 2 varian RAM, di antaranya ada 3/128 GB di harga Rp9.299.000 dan untuk varian RAM 3/64 GB di harga Rp7.999.000. Alright guys, jadi itu dia tadi untuk daftar terupdate khususnya untuk produk iPhone di bulan Mei 2021. So, buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel Official Complete Cellular biar kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dari kita. See you all next time and bye!